Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Ini mungkin boleh ditafsirkan dengan apa yang dilakukan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Mereka anjurkan cabaran interaktif pengguna Kelab Pengguna Sekolah 2019, CIPKPS. Acara ini adalah acara tahunan yang berbentuk pertandingan interaktif melibatkan ahli-ahli Kelab Pengguna Sekolah di seluruh negara. Ia juga adalah program rakan strategik bersama Kementerian Pendidikan. Tujuan acara ini adalah mendidik, menyebar luas dan meningkatkan kesedaran kepenggunaan di kalangan pelajar melalui pendekatan baru yang bersepadu. Pelajar juga akan didedahkan dengan pengurusan kewangan berhemat, pemakanan sihat dan pemeliharaan alam sekitar. Menurut Ketua Seksyen Kepenggunaan Mariana Jemlin, program ini disertai oleh para pelajar dan guru yang terdiri daripada 13 buah sekolah di sekitar Kuching, Samarahan dan Padawan bagi peringkat Zon Selatan. Kita diharapkan program ini dapat memberi kesedaran kepenggunaan dari peringkat muda lagi, dari peringkat belia untuk mengetahui hak-hak pengguna ni dari peringkat peringkat muda lah, maksud peringkat awam. So kita usaha ini diharapkan dapat diteruskan oleh pihak kementerian, di mana kita dah 10 tahun kita menjalankan aktiviti ini. Jelasnya, program ini juga akan mengukuhkan jaringan kerjasama antara komuniti kelab pengguna sekolah di seluruh negara. Malah, ianya juga dapat mengembangkan daya kreativiti, inovasi dan potensi diri pelajar khususnya dalam aspek-aspek berkaitan kepenggunaan. Pada masa yang sama, pelajar sekolah memberi komen dan pandangan supaya aktiviti seperti ini akan diteruskan sehingga tahun-tahun akan datang. Bagus dan wajib diteruskanlah sampai daripada tahun depan. Sebab dapat uji IQ masa sama uji physical student yang bersekolah.